Shalom, kita sangat bersuka cita malam ini oleh karena kasih Yesus Kristus mempertemukan kita dalam belajar Alkitab secara online. Dan malam ini yang membawa pelajaran Alkitab bagi kita adalah Pendeta Ben Mergal. Beliau adalah pimpinan kita yang ada di Filipina dan akan dialihbahasakan oleh Pendeta S. Cakra Pawira, juga pimpinan kita yang ada di Jakarta. Dan malam ini judul pembahasan kita adalah Kasih Ditanggapi Melalui Ketaatan. Kembali kami ingatkan untuk peserta belajar Alkitab online, bila ada pertanyaan tentang pelajaran kita malam ini, dapat dituliskan di dalam kolom komentar, baik di Facebook, YouTube, dan di chat room Zoom kita. Baiklah, untuk memulai belajar Alkitab online kita malam ini, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami kembali bersuka cita, bersyukur kehadirat Tuhan. Oleh karena Engkau pertemukan kami malam ini untuk belajar Alkitab secara online, baik di Zoom, Facebook, dan YouTube. Kami yakin dan percaya Tuhan akan memberkati, berjalan dengan baik, khususnya pembicara kami malam ini yang akan membawakan pelajaran, yaitu Pendeta Ben Mergal, dan yang mengalihbahasakan Pendeta S. Cakra Pawira. Kiranya tuntun dengan Roh Kudus-Mu. Berikan hikmat, akal budi, kebijaksanaan dari sorga ketika menyampaikan akan firman Tuhan melalui Alkitab. Demikian juga kami seluruh peserta belajar Alkitab online. Tuhan berkati kami semuanya agar kami boleh melihat akan kebenaran-kebenaran melalui Alkitab. Dan kami boleh mengikuti Yesus sebagai juru selamat pribadi kami masing-masing. Engkau berkati perangkat yang kami gunakan, dimanapun kami berada pada saat ini, bahkan sinyal internet. Tuhan akan berkati sehingga kami boleh mengikuti dengan baik akan belajar Alkitab secara online. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan acara ini, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Amin. Baik, waktu dan tempat kami berikan kepada Pendeta Ben Mergal dan Pendeta S. Cakra Pawira. Dipersilakan. Good evening, everyone. Selamat malam untuk kita semuanya. We are very happy this evening because the Lord has given us an opportunity to come back to continue with the study of God's Word. Sangat berbahagia pada malam hari ini oleh karena Tuhan mengaruniakan kembali kepada kita untuk melanjutkan belajar firman Tuhan. Let us pray. Mari kita berdoa kembali. Loving Heavenly Father, we would like to ask your holy presence to be in our midst. Bapa yang penuh kasih, kami memohon kehadiran Tuhan. Help us to understand your word tonight. Tolong kami untuk memahami sabdamu. We pray that you will bless all the participants this evening. Kiranya Engkau akan menghadiri kami semua yang hadir pada pertemuan pada malam hari ini. And all those who are listening to your word. Semua yang menyimak mendengarkan sabdamu. May your protection and care be upon them. Perlindungan dan pemeliharaan Tuhan kiranya menjadi bahagian kami semua. And help us to understand your message this evening. Tolong kami Tuhan untuk sanggup memahami firman pada malam hari ini. We all ask this in the loving name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Well, I am very, very grateful this evening because of your nightly attendance. Saya sangat senang pada malam hari ini oleh sebab kesetiaan saudara yang hadir setiap malam.
And I'm always praying for your good health, for material blessings as well as spiritual blessings. Saya selalu berdoa untuk saudara-saudara sekalian agar supaya saudara tetap sehat, diberkati secara jasmani dan juga diberkati secara rohani. Our topic this evening is love expressed in judgment. Topik pembahasan pada malam hari ini adalah kasih yang dinyatakan melalui penghakiman. Let us read the passage that we are going to study this evening. Mari kita membaca ayat yang kita akan pelajari pada malam hari ini. Then I saw another angel flying in mid-air, and he had an eternal gospel to proclaim to those who live on the earth, to every nation, tribe, language, and people. He said in a loud voice, "Fear God and give glory, because the hour of his judgment has come. Worship him who made the heavens, the earth, and the sea, and the springs of water." Wahyu pasal 14 ayat 6 sampai 7. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di dalam bumi dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Dan ia berseru dengan suara nyaring, "Takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air." Friends, this message is a call to remind us that God is love and just of his nature. Saudara sekalian, pekabaran kita pada malam hari ini mengingatkan kembali kepada kita bahwa Allah itu kasih dan Allah adalah adil. Adanya. This is what the Bible say about the nature of God. Inilah yang dikatakan oleh firman Tuhan tentang sifat daripada Allah. It says, "Therefore the Lord longs to be gracious to you. Therefore he rises to show you compassion. For the Lord is just God, and blessed are those who wait for him." Yesaya 30 ayat yang ke-18. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu, sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil, berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. You know, friends, the text means that God is a compassionate and just God. And because ini, of his compassion, he prepared a plan for redemption and executed it for us. Ayat ini menunjukkan bahwa Tuhan penuh kasih dan adil. Karena belas kasih-Nya, Dia mempersiapkan rencana penebusan dan melakukannya bagi kita. You know, because of his justice, he has to do something to remove our sins on the basis of his grace, his victorious life, and also his blood that was shed on the cross. Karena keadilannya, dia harus melakukan sesuatu untuk kita, untuk menjadi pengantara bagi kita atas dasar kasih karunia-Nya, atas dasar hidup yang berkemenangan dan darah yang ditumpahkan di kayu salib. So the angel, as one of the three angels who give the message, is calling that we have to prepare because he is doing judgment for our sake. Dan malaikat yang tadi kita baca dalam kitab Wahyu mengamarkan bahwa kita harus bersiap karena Tuhan Allah sedang melakukan pengadilan demi kita. You know, judgment is important for the forgiveness of our sins and to be sure that we are God's possession. Pengadilan ini sangat penting oleh karena untuk
membuktikan, menunjukkan pada akhirnya bahwa kita adalah milik Tuhan. You know, people are afraid of judgment. But you know, for Christians or for those who believe in God, judgment is not something to fear because it is always for our benefits. Kalau kita berbicara tentang penghakiman, banyak orang yang takut mendengarkan kata penghakiman Tuhan. Tetapi untuk orang Kristen, ini bukan sesuatu yang menakutkan. You know, judgment is only to be afraid if we don't have Jesus in our lives. Ketakutan pada penghakiman itu hanya terjadi kalau kita tidak memiliki Kristus. So here is what the angel is saying. The hour of his judgment has come. Inilah yang dikatakan oleh malaikat itu bahwa saat penghakimannya telah tiba. So this gives us the idea that judgment is a real thing and it is going on now in heaven. Ini berarti bahwa penghakiman itu ada dan nyata dan sedang berjalan di sorga. The question is, do we have biblical support of such thing as judgment? Pertanyaannya adalah, apakah kita memiliki bukti-bukti dari Alkitab tentang penghakiman itu? I will give you two examples. The first one is on the case of Adam and Eve. Saya akan memberikan kepada kita pada malam hari ini dua contoh. Yang pertama adalah pada kasus Adam dan Hawa. You know, when Adam and Eve committed sin, God conducted a process of investigation. This is ketika a kind of judgment on a personal level. Ketika Adam dan Hawa berdosa, maka Tuhan membuat investigasi. Dan ini adalah bagian dari pengadilan, penghakiman pada level personal. So first he investigated. He asked Adam and Eve. Pertama dia membuat investigasi dengan cara dia bertanya kepada Adam dan Hawa. And then based on the information he got from the investigation he had, then he made a very important decision. Dan berdasarkan informasi yang dia dapatkan pada waktu mengadakan investigasi, kemudian Tuhan membuat keputusan. And then he implemented the decision that he made. Dan kemudian dia melaksanakan keputusannya yang ia sudah buat. And the decision was Adam and Eve were driven from the Garden of Eden. Dan keputusannya adalah Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden. Another example is the example of Sodom and Gomorrah. This is an example of a city or community judgment. Contoh yang berikutnya adalah contoh penghakiman kepada sebuah kota, Sodom dan Gomora. So, two angels were sent to search Sodom and Gomorrah. What was happening there? Dua malaikat diperintahkan untuk menyelidiki apa yang terjadi di Sodom dan Gomora. And then based on the information he got from the two angels, then he made a very important decision. Dan berdasarkan investigasi yang dilakukan oleh dua malaikat itu, berdasarkan informasi-informasi itu, kemudian Tuhan memberikan keputusan. And he implemented the decision, and the decision was Sodom and Gomorrah were burned. Dan kemudian dia Allah mengimplementasikan keputusannya dengan cara membakar Sodom dan Gomora. Now, here comes the angel saying, the judgment hour has come. Tiba-tiba satu perkataan bahwa penghakiman itu telah tiba. It means that this is not just a personal level judgment, not a community, but rather this is a global judgment.
Ini berarti bahwa ini bukan penghakiman pribadi, ini bukan penghakiman sekelompok orang, tetapi ini adalah penghakiman untuk semuanya, global. And this is reinforced by Paul when he said he has appointed a day on which he will judge the world. Acts 17:31. Hal inilah yang dipertegas oleh Paulus ketika dia berkata bahwa Allah telah menetapkan hari di mana dia akan menghakimi dunia. And this kind of judgment is called pre-advent judgment. It means that before the coming of Jesus, this judgment has to take place. Penghakiman ini disebut dengan pre-advent judgment, artinya adalah penghakiman sebelum kedatangan Yesus. You know, friends, God loves us so much that before He delivers the penalty to those who will not believe in Christ, then all of us will have to undergo a fair process of determining what is supposed to be the reward of everybody. Saudara sekalian, Tuhan mengasihi saudara dan saya, mengasihi kita. Itulah sebabnya sebelum Dia memberikan hukumannya kepada dunia, kepada mereka yang tidak percaya kepada Kristus, harus lebih dahulu menjalani proses yang adil untuk menentukan upah mereka. You know, there needs to be a fact or reason beyond reasonable doubt why somebody deserves this particular punishment. Jadi inilah sama dengan mereka yang telah menerima Yesus, mereka perlu alasan mengapa mereka layak untuk tidak dihukum. So the question this evening is why there is a need for judgment and why judgment is necessary. Pertanyaan berikutnya adalah mengapa perlu penghakiman? Mengapa penghakiman itu penting? There are reasons why there is a need for judgment. Ada beberapa alasan mengapa perlu ada pengadilan atau penghakiman. Number one is Lucifer accused God before the universe that he is not fair with his created beings. Yang pertama alasannya oleh karena setan, Lucifer, telah menuduh Tuhan di hadapan semesta alam bahwa ia tidak adil dalam pemerintahannya kepada ciptaannya. Before the universe, God's character is at stake. That's why it is very important that a just process has to be made whether this accusation of Satan is true or not. Di hadapan semesta, karakter Tuhan dipertanyakan. Itulah sebabnya proses yang adil harus dijalankan untuk mengetahui apakah ini benar atau salah. Another accusation is the commandment of God is very difficult to follow. Tuduhan berikutnya adalah bahwa hukum-hukum Tuhan itu tidak dapat ditaati, sangat sulit diikuti. So Lucifer also accused God that his laws, which is the foundation of his government, cannot be obeyed. Jadi Lucifer atau Iblis juga menuduh Tuhan bahwa hukum-hukumnya yang merupakan dasar pemerintahannya itu tidak bisa dituruti. These two needs to be demonstrated to both the fallen and the unfallen worlds whether this is true or not. That's why judgment is very, very important. Jadi ini juga perlu didemonstrasikan kepada dunia yang jatuh dan yang tidak jatuh. Apakah itu benar atau tidak? Itulah perlunya pengadilan atau penghakiman. Another reason is, you know,
Lucifer is using agencies to destroy God's plan. Alasan berikutnya adalah oleh karena Lucifer menggunakan agen-agennya untuk menghancurkan rencana, menggagalkan rencana Tuhan. You know, he is using political and religious powers to destroy God's plan in saving us. Ia menggunakan kekuatan politik, kekuatan agama untuk menghancurkan rencana Tuhan dalam penyelamatan dunia atau kita. You know, if we are going to study Daniel 7 and Daniel 8, we will find out that Lucifer is using religious power, and that power is called papacy. Kita akan mempelajari Daniel 7 dan Daniel 8 bahwa di sana Lucifer menggunakan kekuasaan dan politik, dan kekuasaan dan politik itu yang dijalankan oleh kepausan. This religious power that is mentioned in Daniel 7 and 8 is considered as the little horn, and the little horn attacked and desecrated the heavenly sanctuary. Jadi kekuatan agama ini dikenal dalam Daniel 7 dan 8 itu digambarkan sebagai tanduk kecil. Let us see what the little horn did. Kita akan lihat apa yang dilakukan oleh tanduk kecil ini. It says in Daniel 8:10, and it waxed great even to the host of heaven, and it cast down some of the host of the stars to the ground and stamped upon them. Di dalam Daniel pasal 8 ayat 10, ia menjadi besar bahkan sampai kepada bala tentara langit. Dan dari bala tentara itu dan bintang-bintang, dijatuhkannya beberapa ke bumi dan diinjak-injaknya. You know, the stars on earth refers to the people of God who were persecuted and killed because of their love to Jesus. Saudara sekalian, ini bintang-bintang di bumi ini adalah umat-umat Tuhan yang dianiaya dan dibunuh oleh karena mereka mengasihi Tuhan Yesus. And in history, we can see that the medieval church or the papacy had done this in the Middle Ages, where millions of Christians were martyred. Dan di dalam sejarah kita dapati bahwa pada abad pertengahan, pada masa kepausan, mereka inilah yang telah melakukan ini di abad-abad pertengahan, di mana jutaan orang Kristen martir. Another thing that the little horn did was he magnified himself even to the prince of the host, Daniel 8:11. Yang dilakukan lainnya oleh tanduk kecil adalah ia membesarkan dirinya, menyombongkan dirinya terhadap panglima bala tentara itu. You know, he magnified himself that the little horn reaches up to heaven and equal the prince of host. Ia meninggikan dirinya dan sampai kepada surga untuk menyamai panglima putra mahkota itu. And the prince of host is no other than Michael or Jesus, as recorded in Daniel 11 and Daniel 12. And Michael has two important roles. First, he is a priest and also a king. Panglima atau putra mahkota itu dalam Daniel 11 dan 12 tidak lain adalah Mikael, yang peran yaitu Yesus Kristus sendiri, yang perannya adalah imam dan juga raja. You know, the little horn equal Jesus by claiming that he is God on earth and he can forgive sins, that he can have power like that of Jesus on earth and even in heaven. Saudara sekalian, tanduk kecil ini menyamakan dirinya seperti Yesus
yang bisa mengampuni dosa. Mengampuni dosa. Another thing that the little horn did was by him the daily sacrifices were taken away and the place of his sanctuary was cast down. Daniel 8:11. Hal yang lain yang dilakukan oleh tanduk kecil ini adalah dia lakukan daripadanya diambilnya korban persembahan sehari-hari dan tempatnya yang kudus dirobohkannya. You know the daily in Hebrew is called tamid has something with the services in the sanctuary related to the forgiveness and salvation of every person. Kata sehari-hari ini dalam bahasa aslinya adalah tamid, adalah sesuatu yang berhubungan dengan pelayanan di tempat kudus yang terkait dengan pengampunan dan keselamatan setiap orang. So, the teaching that salvation is the ministry of the sanctuary through Jesus has been taken by the papacy. Jadi pengajaran tentang pengampunan dosa melalui Yesus Kristus itu telah diambilnya oleh kepausan. The last reason why there is a need of judgment is right now in heaven during the investigative judgment, you and I are always accused by Satan. Alasan yang lain mengapa penting ini pengadilan penghakiman adalah oleh karena saudara dan saya dalam proses pengadilan ini selalu dituduh oleh setan. Satan is the accuser of the brothers and sisters found in Revelation 12:10. He is setan accusing us before the court in heaven that we are not worthy to be forgiven and have the robe of Christ's righteousness because we are all sinners. Setan adalah pendakwa atau penuduh saudara laki-laki dan perempuan dalam Wahyu 12 ayat 10. Dia, setan, menuduh kita di hadapan pengadilan surga bahwa kita tidak layak untuk diampuni dan tidak layak untuk memiliki jubah kebenaran Kristus karena kita adalah orang-orang berdosa. So there is a need really to have that judgment in such a way that the process could be done and to determine whether we are really deserving the death and the blood of Jesus Christ. Jadi itulah sebabnya diperlukan pengadilan itu untuk membuktikan apakah umat-umat Tuhan itu berhak untuk menerima keselamatan yang dari Tuhan. So because of what Lucifer had done, the accusation of Lucifer, the little horn, and also the accusation of Lucifer to the believers, there is a need of a judgment. And because of this, there was concern of dissent in heaven. Jadi itulah sebabnya oleh karena ada tuduhan-tuduhan ini, maka diperlukanlah pengadilan untuk mengetahui kebenarannya. So, during the judgment, here is an example where Satan is standing before the angel of the Lord to accuse him. Ada satu gambaran yang diberikan dalam pengadilan ini, dalam kitab Zakaria ini, bahwa tuduhan atau setan berdiri menuduh. So every day Satan is accusing us that we are not worthy of the forgiveness of Jesus because we are sinners, and he is always pointing our weaknesses to destroy us before God. Setiap hari setan mendakwa kita, menuduh kita bahwa kita adalah orang-orang berdosa yang tidak layak. So this created concern in heaven. And you will see in Daniel 8:13 that there were two saints speaking together. Dan
Ini dituliskan dalam Daniel pasal 8 ayat 13. Daniel 8:13 says, then I heard a holy one speaking and another holy one said, how long will it take for the vision to be fulfilled? The vision concerning the daily sacrifice, the rebellion that causes desolation, the surrender of the sanctuary, and the trampling underfoot of the Lord's people. Kemudian kudengar seorang kudus berbicara, dan seorang kudus lain berkata kepada yang berbicara itu, sampai berapa lama berlaku penglihatan ini, yakni korban sehari-hari dan kefasikan yang membinasakan tempat kudus yang diserahkan dan bala tentara yang diinjak-injak. So one of the saints was asking, how long will this abomination of the little horn would continue? Berapa lama, pertanyaannya, kenajisan ini berjalan yang dilakukan oleh tanduk kecil? And the answer is in Daniel 8:14. It says, and he said unto me, unto 2,300 days, then the sanctuary shall be cleansed. Jawabannya ada di Daniel pasal 8 ayat 14 yang mengatakan, maka ia menjawab, sampai lewat 2,300 petang dan pagi, lalu tempat kudus itu akan dipulihkan dalam keadaan yang wajar. So here, Daniel is pointing to a time that the sanctuary in heaven, the center of salvation, will be cleansed. And that is the 2,300 days or years. Dalam nubuatan 2,300 pagi dan petang ini, Daniel memberitahukan kepada kita bahwa setelah 2,300 pagi dan petang, maka tempat kudus yang di sorga akan dipulihkan kembali dalam keadaan yang wajar. Here is a diagram of the 2,300 days. Di sini ada diagram dari 2,300 pagi dan petang. You know, in Daniel 9:24-27, we see the description of the 2,300 days. Dalam Daniel pasal 9, 24, 27, kita dapat melihat gambaran dari 2,300 pagi dan petang itu. By the way, the interpretation in prophecy is one day is equivalent to one year. So it can be 2,300 days or 2,300 years. And this is in Ezekiel 4:6. Dalam prinsip nubuatan, kita mengetahui bahwa satu hari nubuatan itu sama dengan satu tahun. Jadi 2,300 pagi dan petang ini sama dengan 2,300 tahun, seperti tertulis dalam Yehezkiel 4 ayat 6. You know, in chapter 9 of Daniel, verse 24, the word that is used there is determined or cut off, which means this is a part of the 2,300 days being spoken in Daniel 8:14. Dalam Daniel pasal 9 ayat 24, kata yang digunakan adalah ditentukan atau dipotong, dipenggal, yang berarti bahwa itu adalah bagian dari 2,300 pagi dan petang yang disebutkan dalam Daniel pasal 8 ayat yang ke-14 sebelumnya. You know, when this prophecy was given in Daniel 8, at first Daniel was not able to understand. In fact, he got sick, and that is in Daniel 8:27. Ketika nubuatan ini diberikan kepada Daniel, Daniel tidak mengerti arti daripada nubuatan itu, dan bahkan dia, Daniel, sakit, jatuh sakit. Daniel 8 ayat 27. So, Angel Gabriel came back, and we can find it in Daniel 9. We can see that the angel Gabriel came back to explain what he had given in Daniel 8. Dan kemudian Gabriel datang kembali kepada Daniel di Daniel pasal 9
untuk menjelaskan secara detail apa maksud daripada 2300 pagi dan petang. So Daniel 9:24-27 gives us the starting of 2300 days or years and the details of the weeks mentioned. Jadi Daniel pasal 9:24-27 itu memberikan kepada kita permulaan dari 2300 pagi dan petang dan juga rincian dari pekan-pekan yang disebutkan. So, if we are going to study Daniel 9:24-27, we are back up with history that started the first 7 weeks started in 457 on the decree of Artaxerxes commanding the children of Israel to return back to Jerusalem and construct or build the city of Jerusalem. Bila mana kita mau mendalami Daniel pasal 9 24 sampai 27, maka pasal ini memberikan kepada kita permulaan dari 2300 pagi dan petang dari 7 minggu pertama dimulai pada 457 sebelum Masehi berdasarkan keputusan Raja Artasasta untuk memerintahkan kembali umat Tuhan membangun kota Yerusalem. So the first 7 weeks is has started in 457 and indeed in 408 when the city of Jerusalem was completed. Dan dari perintah itu atas perintah Artasasta maka tahun 408 kota Yerusalem selesai dibangun. And then there is another weeks there, the 62 weeks we started in 408 and then also ended in 27 AD when Christ was baptized. Dan setelah itu ada perhitungan 62 minggu dimulai tahun 408 dan itu berakhir pada tahun 27 Masehi ketika Yesus dibaptis. And the remaining 1 week started in 27 AD and ended in 34 AD when Stephen was stoned because the Jews did not like to accept the gospel. Dan sisa dari yang satu minggu itu dimulai pada tahun 2027 Masehi itu berakhir pada 34 Masehi ketika Stefanus dilempari batu oleh orang Yahudi yang tidak menerima Injil. So, the 7 weeks plus 62 weeks plus 1 week gives us or will give us 70 weeks or 490 years. Jadi, bila mana semua tadi dijumlahkan, maka kita akan mendapatkan 490 tahun. So from 457 to 34 AD, we have 490 years or for days. And then considering that there are 2,300 days, then we will just count 1,810 to complete the 2,300 days. And if we are going to count 1,810, then we will arrive of the year 1844. Jadi dari angka ini kita menambahkan dengan 1810. Maksudnya 490 tahun ditambah 1810 kita akan mendapatkan 2300 dan tahun yang kita dapatkan di sana adalah 1844. So from that prophecy of 2300 days, we are pointed to a year where the investigative judgment will begin. Dari nubuatan 2300 pagi dan petang ini, kita dituntun pada tahun
1844 di mana pengadilan pemeriksaan itu diawali, dimulai. And that 1844 is like that of Leviticus 16 where there is Day of Atonement every year, then that one is the global Day of Atonement where Jesus Christ entered into the most holy place in the year 1844 to begin the investigative judgment. Jadi 1844 itu ini serupa dengan yang terjadi di Imamat pasal 11, pasal 16, bahwa tempat kudus harus dibersihkan setiap tahun pada hari pendamaian. Demikianlah penghakiman global akan dimulai tahun 1844. So we are very happy that God has given us the timeline where to begin the 2300 days and where to end the 2300 days. And now, if we go back to Daniel 7, this will give us the picture that will transpire or that would happen during the judgment. Kita bersyukur karena kita mendapatkan informasi dari Alkitab kapan mulainya itu 2000, perhitungan 2300 dan kapan berakhirnya. Dan kemudian dalam Daniel pasal 7 ini memberikan kepada kita gambaran tentang pengadilan. So in Daniel 7:9 we see that the Ancient of Days, referring to God the Father, was sitting with thousands of angels. Dalam Daniel pasal 7 ayat 9 kita mendapatkan, kita melihat di sana ada yang lanjut usianya duduk bersama-sama dengan ribuan malaikat-malaikat. And then in Daniel 7 verse 13 we also see that the Son of Man, which is Jesus Christ, was coming to the Ancient of Days or God the Father. Dan kemudian kita dapati juga di dalam Daniel pasal 7 ayat 13 yang menggambarkan bahwa Yesus Kristus, Anak Manusia itu, datang kepada yang lanjut usianya. And it says in Daniel 7 verse 10 that the court was seated and the books were open. Dan kemudian dalam Daniel pasal 7 ayat 10 lebih jelas lagi menggambarkan tentang pengadilan. Di sana disebutkan, lalu duduklah majelis pengadilan dan dibukalah kitab-kitab. So we can see that this is a court scene because the court was seated and also the books were open. Dan kita bisa melihat bahwa semua gambaran ini adalah gambaran tentang pengadilan atau penghakiman. Oleh karena semua yang terlibat dalam pengadilan duduk di situ dan kemudian dibukalah buku-buku di sana. So this gives us the idea that the judgment has begun in 1844, the global judgment, and Jesus Christ was considered as the high priest, who is our mediator and also our judge. Jadi semua ini memberikan kepada kita gambaran penghakiman yang dipercayakan kepada Yesus Kristus, dan Yesus itu adalah hakimnya. And all of us must appear on that judgment. Dan semua kita masing-masing orang tidak terkecuali harus menghadap dalam pengadilan itu. That's what Apostle Paul said. We must all appear before the judgment seat of Christ. So how are we going to appear? We will appear through the records of life. From the time we are born up to the time we die, there are records in heaven about our life here on earth. Jadi bagaimana kita bisa menghadap Tuhan seperti yang ditulis dalam 2 Korintus 5 ayat 10 yang mengatakan sebab
kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus. Kita akan menghadap pengadilan Kristus melalui catatan-catatan yang menuliskan tentang apa yang kita lakukan di sepanjang kehidupan kita sampai kita mati. The Bible is very clear that in this judgment we shall all appear and give account of ourselves to God. Alkitab memberikan satu gambaran yang sangat jelas bahwa kita semua harus menghadap pengadilan itu dan memberi pertanggungjawaban. And the judgment in heaven, the basis is the Ten Commandments. Dan pengadilan di surga, ukurannya adalah 10 perintah Tuhan. So it is very important that we have to obey the Ten Commandments because the basis of the judgment in the sanctuary is the Ten Commandments. Itulah sebabnya sangat penting bagi kita untuk menaati 10 perintah Tuhan karena ukuran yang digunakan untuk pengadilan adalah 10 perintah Tuhan. And aside from the Ten Commandments, we also have other books in heaven that will be the basis of the judgment. And I would like to talk about three kinds of books in heaven. The first one is the book of life. Dan selain daripada 10 perintah Tuhan, Alkitab juga menuliskan ada 3 buku yang lain yang digunakan dalam pengadilan. Dan yang pertama adalah apa yang disebut dengan Kitab Kehidupan. You know, the book of life contains the name of those who accepted Jesus Christ as their personal Savior. So by the time we accept Jesus, then our names are recorded in that book of life. Kitab Kehidupan tertulis dalam Keluaran 32, Mazmur 69, Filipi 4 ayat 3, Wahyu 3 ayat 5. Ini adalah buku yang menuliskan nama-nama orang-orang yang menerima Yesus. And then there is another book in heaven. We call this the Book of Deeds, which contains the record of everything we do from the time we are born to the time we die. All the things that we do are being recorded into that book of deeds. Kitab yang kedua adalah kitab yang berikutnya adalah kitab yang berisikan catatan-catatan perbuatan-perbuatan kita yang kita lakukan selama kita hidup. Then there is another book in heaven, the book of remembrance, which contains special individual and collective actions that the saints did. In other words, memorable things that we do. Things that are really pleasing to God, they are all there in the book of remembrance. Buku yang berikutnya, yang ketiga adalah kitab peringatan. Nah, kitab peringatan ini adalah menuliskan tentang apa-apa yang dilakukan oleh perorangan, oleh kolektif, oleh umat-umat Tuhan. In that judgment, all of us, as I mentioned already, all of us will be giving an account of what we do. So as the contents of these books are open, there the records of your sins, my sins are revealed. The bodies that we have done and Satan now will try to accuse that we do not deserve salvation. Jadi, seperti yang sudah disebutkan, bahwa dalam pengadilan itu, saat isi buku-buku itu dibuka, di sana akan terdapat catatan tentang dosa-dosa seluruh umat manusia yang diungkapkan. Dengan perbuatan-perbuatan buruk yang telah kita lakukan, setan akan mendakwa kita bahwa kita tidak layak untuk menerima hidup yang kekal.
But friends, we don't have to worry. Yes, Satan is there to accuse us. We are facing the judgment. We are accountable at what we do. But remember, we are not alone. Namun kita bersyukur dan berterima kasih ada kabar baik. Kenapa? Oleh karena kita tidak sendirian dalam penghakiman itu. Friends, you are not alone in that judgment. Jesus, your advocate, is at your side. He is your perfect sacrifice. He has shed his blood for you, and he paid your transgression through his death at the cross. Saudara sekalian, saudara-saudara tidak sendiri. Yesus pembela Anda ada di samping saudara. Dia adalah korban yang sempurna. Dialah yang telah mencurahkan darahnya untuk kita. Dia telah membayar pelanggaran dosa kita dengan darahnya. That's why we have the assurance, because we have the advocate, and our advocate is Jesus Christ, who is righteous. Itulah sebabnya kita memiliki jaminan, oleh karena kita memiliki pembela, pengantara, yaitu Yesus Kristus. He is very well qualified, because he is our high priest who ascended to heaven. He is the Son of God. What we need is only to hold firmly to him. Ia lebih daripada layak, Yesus, oleh karena ia adalah imam besar kita. He also empathizes with us, with our weaknesses, because he came, he lived like us, he had weaknesses like us, but he was tempted in all points, but he did not sin. Dia menjadi sangat qualified, menjadi pengantara kita, oleh karena dia telah merasakan hidup seperti kita, dan kemudian dia dicobai dengan berbagai cara, tetapi Yesus tidak pernah berdosa. He is our perfect sacrifice. Jesus redeemed us with his blood. Ia adalah korban yang sempurna yang mati untuk saudara dan saya, yang menebus kita dengan darahnya sendiri. And then according to 1 John 1:7, that blood that was shed for us at the cross cleanses us for all our sin. Dan menurut 1 Yohanes pasal 1 ayat 7 mengatakan bahwa darah Yesus Kristus anak manusia itu telah membersihkan kita dari dosa-dosa kita. That's why Hebrews 7:25 says he is able to save to the uttermost those who come to God through him, since he always lives to make intercession for us or for them. Itulah yang dikatakan dalam Ibrani pasal 7 ayat 25 yang mengatakan, karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah, sebab dia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. So right now Jesus Christ is there in the most holy place. He is interceding for us. Pada saat sekarang ini Yesus ada di bilik yang maha suci menjadi pengantara bagi kita. So like that of Joshua when he was accused by Satan. By the time that we accept him as our Lord and Savior, then Jesus will say, the Lord rebuke you, O Satan. Karena sama seperti dalam peristiwa Yosua yang didakwa oleh setan, tetapi kemudian Yesus akan menghardik setan.
So when Satan will accuse you and me, then Jesus will say, "The Lord rebuke you, O Satan. This man is a brand plucked from the fire." Jadi ketika setan mendakwa kita, menuduh, maka Yesus akan membela kita dan menghardik setan itu. But Jesus will only say this, that we are a brand plucked from the fire if we accepted Jesus Christ in our lives, if we trust Him and if we obey Him. Dan Yesus akan menghardik setan dan kemudian dan Yesus akan melepaskan kita dari api penghukuman dan itu hanya akan terjadi bila mana kita percaya dan kita menaati Tuhan. So our judgment is on the basis of what Christ has done for us. So it's not ourselves, but it is Christ's righteousness that is put on us that now the judge will see. So the judge will not see on who we are, but the judge will see on the merit of what Christ had done for us. Jadi dengan demikian keselamatan itu nantinya bukan didasarkan apa yang kita sudah lakukan, tetapi itu akan didasarkan pada apa yang Yesus telah lakukan. Dengan demikian, apa yang dilihat bukanlah kita, tetapi yang akan dilihat adalah kebenaran Kristus yang ada dalam kita. Because the angel, it says here, that God will take off our filthy clothes. And then it says, "I have taken your guilt away from you, and I will clothe you in a festal apparel." In other words, our unrighteous life will be removed, and then the righteousness of Christ will be put on us. Dan inilah yang akan dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus akan menanggalkan pakaian kita yang kotor, perilaku kita yang kotor, tetapi oleh karena kita menerima Yesus, Tuhan akan menggantikan itu dengan pakaian kebenaran Yesus di dalam kehidupan kita. That's why the judgment is very important, because the judgment is to remove our guilt, is to remove our sin, and that is the putting on of Christ's righteousness in our lives so that we are sure that we are God's children, we are God's possession. Jadi itulah sebabnya bahwa penghakiman itu sangat penting, oleh karena itu akan menunjukkan bahwa kebenaran kita itu digantikan dengan kebenaran Kristus. My friends, that's what Jesus is doing now in the most holy place. Itulah yang sedang dilakukan oleh Tuhan Yesus di bilik yang maha suci. The provision still open for us today. Dan kesempatan itu sekarang ini masih terbuka untuk kita. Salvation is open, still open today. We can still accept Him as our personal Savior. Untuk saat sekarang ini, kita masih terbuka untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. But this will not last long because there is a clause of provision. Tetapi ini tidak akan terjadi untuk selamanya oleh karena akan ada pintu kasihan ditutup. And this provision closes in two ways. The first one is when we die, then that is one close of provision. The second one is when Jesus Christ comes out from the most holy place, then that's the close of provision. Jadi pintu kesempatan itu akan tertutup dengan dua cara. Yang pertama adalah ketika seseorang mati, pintu kesempatannya tidak ada lagi. Dan yang kedua
adalah ketika Yesus datang yang kedua kali, maka pintu kesempatannya juga sudah tidak ada lagi. Right now is Jesus is our intercessor in heaven. He is our lawyer. He is helping us. But you know, when he goes out from the most holy place, then his role is already, he is a king. And he is coming back to implement the judgment in the most holy place. Jadi, saudara sekalian, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus sekarang adalah melakukan pengadilan, penghakiman untuk menentukan bahwa bila mana kita ada di dalam Dia, kita adalah umat-umat tebusannya. Friends, that mercy will be withdrawn. Saudara sekalian, kasih karunia itu akan tidak ada lagi. Salvation is still open for all of us. Tetapi kesempatan itu, keselamatan itu sekarang masih ada bagi kita. He is coming very soon. Ia datang segera. And he is to bring the reward with him, to give everyone according to his word. Yesus katakan, sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. The coming of Jesus is to implement the decision in that most holy place. Kedatangan Yesus kedua kali adalah untuk melaksanakan keputusan yang sudah dilakukan di dalam pengadilan surga. The question is our name written on those books that we have studied? Because in Revelation 12:21-27, only those who are written in the Lamb's book. Dalam Wahyu 21 ayat 27, hanya mereka yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan anak domba. Itulah sebabnya satu pertanyaan yang sangat penting adalah, apakah nama saya sudah tertulis dalam kitab kehidupan anak domba itu? And the only way that our name can be written on the Lamb's book of life is to confess Jesus Christ by saying, Lord, I accept you as my personal Savior. I am trusting you and I'm going to obey you. Because it says, whoever confesses me before men, I will also confess him before my Father who is in heaven. Adalah salah satu jaminan agar supaya nama kita tertulis dalam kitab anak domba itu adalah dengan cara kita menerima, mengakui Yesus Kristus dan dengan menaatinya dalam kehidupan kita. But for those who will not confess his name, then the Father will not also confess his name before his Father. Dan kalau kita tidak mengakui Yesus, maka Bapa di surga juga tidak akan mengakui kita di hadapan malaikat-malaikatnya. So my friends, again the question is my name, your name written on those books? Jadi saudara sekalian, pertanyaan yang penting untuk kita renungkan adalah, apakah namamu, apakah namaku tertulis di buku itu? Jesus is inviting you tonight. Kembali, Yesus mengundang saudara dan saya pada malam hari ini. Accept him as your personal Savior. Terimalah dia sebagai juru selamat pribadimu. Make a decision that you are going to trust him, that you are going to obey him, and then your name is sure to be in that heavenly book
the book of the Lamb's the book of the Lamb. Buatlah sebuah keputusan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, lantas kemudian menuruti jalan-jalannya, menuruti firman-Nya, dan dengan demikian nama saudara, nama kita akan tertulis dalam kitab anak domba itu. So as we end this study tonight, I pray that starting tonight, you will make a decision that you will accept Jesus Christ as your personal Savior. And if you do that, then His cloth of righteousness, His robe of righteousness will be given to you, and the judgment is on the basis of His righteousness. Jadi, untuk mengakhiri pertemuan kita pada malam hari ini, maka terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadimu, ikutilah Dia, dan kemudian saudara sekalian, apa yang dilakukan oleh Tuhan adalah Ia akan menggantikan jubah kita dengan jubah kebenaran Allah. So if it is your decision tonight, then I will be praying for you. Let us pray together that our names will be written in those books, and that when Christ comes, all of us will have eternal life. Let us pray. Bila mana itu keputusan saudara dan saya untuk menerima Dia dan mengikuti Dia, dan nama kita, supaya nama kita tertulis dalam buku, marilah kita sama-sama berdoa. Most gracious, kind, loving Heavenly Father. Maha tinggi Tuhan Bapa kami dalam surga. The Lord, thank you for leading us understand what you are doing now in the most holy place. Terima kasih Tuhan, oleh karena Engkau mengizinkan kami memahami apa yang Engkau lakukan di surga. The Lord, please help us to be a part of your kingdom. Tolonglah kami ya Tuhan untuk menjadi bagian dalam kerajaan-Mu. So I pray for each of the listeners tonight. Dear Lord, be with them, help their decisions. Kami berdoa untuk semua peserta yang sudah mengikuti pelajaran pada malam hari ini untuk keputusan mereka. Dear Lord, they may have struggles in their decisions, but I pray, O God, that your Holy Spirit will touch their hearts, will touch their minds, so that their Lord, their decision will be sealed tonight through your Holy Spirit. Kalau ada pergumulan yang terjadi ketika mereka membuat keputusan, kami berdoa ya Tuhan, supaya Roh-Mu akan menolong, membantu, supaya semua kami boleh mengambil keputusan untuk menerima Engkau. Loving Father, we ask this, that you will continue to seal our decision tonight, that we are going to give our life to you, because you are the hope of our salvation. We all ask this in the loving name of Jesus, our Savior. Amen. Kami berdoa supaya kiranya Engkau akan memeteraikan keputusan kami dan memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kami percaya bahwa kita semua terberkati oleh karena pelajaran Alkitab pada malam hari ini. Dan demikianlah kebersamaan kita malam ini. Kami tetap mengundang kita semua, seluruh pelajar Alkitab, untuk besok malam, di waktu yang sama, kita kembali bertemu. Kami mengucapkan terima kasih, tetap jaga kesehatan, Tuhan memberkati. Selamat malam.